Oke. Okay. Di pasar, di mall. La takun awwalamay yadkhulus suq wa la akhiru may yakhruju minha fa innaha ma'rakatun au qala marbatu asy-syaitan wa biha ra'yatuh. Janganlah kamu masuk ke pasar ke pasar-pasar kata Nabi. Lah, hari ini orang pada gila-gilaan pergi ke mall-mall. Betul tidak? Padahal itulah pusatnya setan, seburuk-buruk tempat di muka bumi ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kuburan dan pasar. Sesungguhnya setan berlomba-lomba menyambut siapa saja yang datang ke pasar. Setan-setan dari bangsa jin berlomba-lomba menyambut. Karena di situ adalah bendera-bendera setan dikibarkan. Situ adalah pusat peperangan dan pusat batalionnya setan, pasar-pasar. Maka Pak, Bu, kita yang hobi ke pasar atau terpaksa harus ke pasar karena dagang, saya anjurkan bacalah doa berikut ini. Semoga Bapak Ibu tidak lupa Bacalah doa berikut ini Doa masuk pasar Kata Rasulullah siapa yang membaca doa ini Tidak ada satu setan pun yang bisa mengganggunya Bahkan tidak ada orang jahat yang menggunakan sihir Yang punya ain Yang punya hipnotis Yang dapat mengganggunya Doa ini sederhana Tapi kalau nggak dibaca Baru akan terbuka pintu-pintu bencana Apa isi doanya? Saya yakin Bapak Ibu tidak sulit lagi menghafalnya La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku wa hamdu Nah ada tambahan Yuhyi wa yumit la yamut khair kulli syai'in qadir Yang membaca ini kata Rasulullah Allah gugurkan dosa-dosanya Allah naikkan derajatnya Ya Kemudian Allah lindungi ia dari mara bahaya apapun dari gangguan jin dan setan yang ada di dalam pasar itu. Ayo, kaum muslimin. Bisa enggak mengingat bacaan tadi? Hanya penambahnya sedikit. Coba sama-sama. La ilaha illa la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. penambahannya adalah yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al khair wa huwa ala kulli shay'in qadir